Halo, saya Jessica Millar. Halo, saya Montserrat Giselle. Halo, aku Zizi Zidan. Kami dari cast film Dedol 3. Stay tuned on Hitlist. Hai Sobat Netcall, welcome back to Hitlist. Sekarang saya lagi bersama cast-nya Dedol 3. Hai. Di sini ada Kak Jessica Mila, ada Montserrat Giselle dan Zizi Zidan. Dan kita bakalan main Pernah Nggak Pernah. Semua siap? Siap dong. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Pernah parno nggak setelah habis nonton film horor? Pernah. Oh, tidak pernah. Banget. Tidak pernah. Wow. Tapi kayaknya pernah deh. Iya. Pernah ada satu film yang bikin. Baru tadi aku mau bilang dia sok pemberani banget sih. Oh, pernah aku mau bilang ya. Pernah nggak ketakutan sendiri pas lagi cuci muka malam-malam? Aduh, ada yang ngeliatin ya. Pernah punya pengalaman serem nggak? Menurut kamu sih serem. Pernah. Zidan nggak pernah loh. Nggak seru ya. Aku lurus-lurus aja deh. Tadi pemberani ya. Gue emang nggak pernah ngalamin ya, bukan? Jangan sampai ya. Oke, okay, next. Pernah nggak punya boneka kesayangan? Boneka? Tapi udah hilang. Kayaknya pernah ya. Mungkin pas masih kecil. Pernah. Boneka apa, Kak? Pernah punya teddy bear kesayangan juga. Dulu ada tuh boneka yang kayak kita bisa bikin sendiri, terus masukin kayak ada heart-nya gitu ke dalam, terus kita bikin apanya gitu. Dulu ada kayak gitu. Nah, itu waktu tuh boneka kesayangan aku. Gisel tahu boneka kayak gitu? Enggak. Mau beda. Beda generasi ya. Pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak bisa tidur karena parno sendiri berasa kayak ada yang ngeliatin nih, nggak kagak mata? Nggak bisa tidur sih kayaknya nggak pernah, tapi pernah langsung tidur parno. Deh kalau kayak gitu. Langsung dia mah kagak peduli gitu. Iya. Pura-pura nggak tahu aja gitu. Oh, berarti acting aja ya sama kami. Acting di depan hantu yang lagi ngeliatin ya, sosok kayak. Gak takut, padahal takut. Kak Jessica juga gak pernah. Aku gak pernah sampai gak bisa tidur, tapi kalau parno pas mau tidur abis nonton film horor gitu pernah. Iya pernah. Itu kayak kebayang-bayang aja, tapi gak sampai gak bisa tidur. Pernah gak dikejar kecoa? Ngapain dia kejar-kejar aku? Dikejar kecoa? Kecoa. Pernah deh kayaknya. Pernah. Diinjek? Beneran dia ngejar. Iseng banget tuh kecoa. Gitu, ngikutin. Ngikutin gitu. Tapi kalau ngikutin kayaknya dia random gitu. Random, terbang tiba-tiba gitu. Oh, terbang pernah lah. Nah, itu trauma banget tuh. Yeah. Pasti sih trauma, tapi Zina diinjek katanya. Nggak diinjek juga sih, nggak tahu dia apain. Kalau udah ketemu gitu kan kadang gitu kan, dia ngikutin dia gitu kan, pernah lah. Gisel takut sama kecoa? Takut. Aku nggak gitu sih kayaknya. Binatang-binatang. Yang serangga-serangga gitu ya? Aku ada fobia laba-laba juga kan. Oh, sama dong. Iya kan, ya, kayak bahkan yang kecil aja tuh aku kadang masih takut loh. Iya, karena kakinya yang begitu banyak. Geli banget tau laba-laba tuh. Apalagi yang tarantula yang ada bulu-bulunya itu kayak Itu mah emang juga bahaya kan. Oh iya, ada racun tarantula. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak bawa bekal mie instan sampai bentuknya jadi kotak juga? Siapa sih? Gak pernah, pasti pas masa-masa sekolah. Iya. Apalagi kalau berenang gitu. Oh, iya. Bentuknya jadi kotak juga. Iya. Ikutin tempat makan. Bentuk makannya gitu. Keras gitu dia. Iya, ngeras. Aduh, gak tahu lagi. Kayaknya gak pernah deh. Masa-masa sekolah. Kayaknya hampir gak pernah dikasih bekal mie instan. Oke. Ini yang masih sekolah berarti masih pernah ya. Oke. Pernah gak kepleset jatuh di depan orang banyak? Pernah semua, boleh diceritain guys, jatuhnya sedikit kan, aja. Jadi kan aku lagi ngejar mama aku kan, ini tuh di Mall Science City. Terus habis itu aku kepleset, habis itu aku jatuhnya ke depan dek. Oh, iya. Terus habis itu kayak ada banyak orang gitu kan, habis itu mereka kayak ada yang nahan-nahan ketawa gitu. Waktu itu kan sebelum pandemi, jadi belum pakai masker, jadi kelihatan muka mereka kayak gini. Gitu, kayak. Tapi gak ada yang nolongin? Apa? Gak ada yang nolongin? Gak, cuma diliatin doang. Jadi banget, jadi nolongin. Oke, pertanyaan terakhir. Pernah nggak salah manggil orang? Pernah. Pernah, sering banget. Oke, terima kasih untuk cast Dedol 3 waktunya. Oke, sahabat Medcom, jangan lupa ya nonton film Dedol 3. Di bioskop udah tayang mulai tanggal 26 Mei kemarin. Dan nontonnya rame-rame biar lebih seru, ajakin semua keluarganya, teman-temannya.
Terus jangan spoiler dan jangan merekam. Yep. Thank you. Okay.